Hey, good morning, guys. Cut, apa guys? Yo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kabur eh. So, good morning. Aku hari ini udah ada mengail. Hari ini hari Jumat. What I'm going to do today is menyuci aquarium ku. Ini lah. Hamah kita yo. So yang kupelihara ni Queensland grouper, one of the apa ni kira rare lah masa ni Queensland grouper ni, especially our region. Even di Tawa pun kalau kamu dapat mengail Queensland grouper ni usually lepaskan balik. Jadi ini yang kami dapat, well kawan pulang dapat sipin. Dia belurih di Bangau. Dulu damit, baldi damit ni, baldi damit muat. Tapi masa ni I don't think muat lagi lah. Pasal panjangnya pun lebih sudah dari sekaki. Cepat pasal lah. Okay, sensei kamar ni kan aku cuci. So, video today is aku menyuci rumah dengan peliharaan aku. Dalam ni dulu, sebentar aku cuci aquarium kok. So ini batas sudah untuk pakai, so cuci dulu lah. Karena ada kuman-kuman yang menjahnamkan, jadi harus dibuang dulu, harus dibersihin ya. So next, aku akan memindah aing yang di dalam atau ke dalam container dulu. Sebab aku nak mau pakai aing dari pipe. Soalnya indah sama biar ya dari sana ambil kemarin. Terus tu sekarang baru tah isi aing yang baru, kena cuci dulu lah. Eh? So now it's a waiting game. Tunggu aing ini untuk cuci di sana. Kamu tahu peluang cara menyusui, aku udah peluang handal, tapi ini sesuai yang tetap saja deh, Pak. Peluang es, ini bersih. Anda tidak ada hukuman, tidak apa-apa, tidak ada penyakit, loko. Juga sayang, kalau mati, sedih. So, I think cukup sudah. So, I'm just gonna move the hose ke luar. Then this one, tarik kemari. Dan ada temporary pump untuk oksigen. There you go. Dan juga ada hose. Ini buka dulu. Masukkan ke sini supaya ada bubble. Kalau ini macam dibuatkan aku ada jatuh. Pasang dulu. Switch it on. Voila. So now aku boleh pindah my fish kemari. Tapi memindah ni the first time aku memindah ni. Sebelum ni aku pernah cuci. Sebab kontennya ada tu masih okey. Tapi ini I think paksa aku pindah. Ini I think tapi mesti pindah. So tawakal. Sudah mudahnya ni mengamuk lah. Sucking all the dirt yang kamah-kamah ni. So let's talk about this Queensland grouper, bumblebee nya kita ni ataupun anak keratang kalau region kita ni lah, Sabah sama Brunei. It can grow sampai 1-2 meter and weighs beratnya dalam 400 kg. Jadi ku google lah. Misal, aku tahu sikit siapa salahnya. Yang ku tahu ya kuat, ya rare masanya. Kalau even kami di Tawa kalau dapat spesies ane, kalau trip ke Tawa dilepaskan balik sebab ini lagi banyak populationnya. I think atau mana I think, but that's what they say. Memang benar lah kalau ngal pun jarang dapat lah. Macam you can say endangered lah di kawasan kita ni ya. And yang ku google di sini, well ini
carnivorous. Carnivorous ni maksudnya apa ni, makan daging. Even macam big fish apa, little sharks pun dimakannya. Anu, ikan yudami-dami. Pasal dia macam boleh didapati di kawasan takat, kawasan bakau ada juga, inshore, offshore. Okay. Usually yang kalau yang besar-besar tu offshore lah usually lah. And macam IGFA punya record lah. When we talk about angling atau fishing, IGFA punya record, it says here, the IGFA all tackle record was 179.5 kilogram dalam 395 pound lah di Tanzania. Gila besar tu. Kalau ada, aku nangis. Kami mendapat syok. Itu yang kedua ni. That's why aku suka melihara ia, sebab I can call. It's not really macam-macam apa ni orang bermain GT atau apa. Tapi powernya memang ada lah. Bila dapat, because aku pernah dapat yang paling besar pun 2.8 kilo kali masa di Kudat dulu. So yeah, that's why aku suka melihara, sebab dia makan ganas. Sekarang aku bagi makan. Alright, kamu lihat lah. Tunggu aku pindah dulu. Alright, bye bye. Next is, sini si panu sudah masukkan apa namanya mineral salt. Okay, so mineral salt masukkan, go something like this. Cuman ni kan, okay, since my group is actually converted sudah kano ke fresh water from ada tu brackish pulang Arab Gore, kira salt water lah. So yang ni aku convert sudah jadi fresh water. Takes a while lah untuk kamu convert. And also anti-chlorine. Anti-chlorine is very important. Pasal ini aku pakai tap water kan. So masukkan anti-chlorine according to you punya sukatan. Lepas itu let it run again pak. Biar kalau besok tunggu lah, maybe 10 to 15 minutes baru masukkan. Right? From really small, I think last time less than a feet. Masa tu. So ini masukkan lah. Berapa panjang ya? Alright. Wow, satu kaki 16 inci already. Okay, sudah. Sekarang, sama.